Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala madan nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Jamaah yang kami hormati, kita akan uh, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua larangan durhaka kepada kedua orang tua uh, hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29 an rawat katib al mughirah ibn syu'bah qala kataba muawiyah ila al mughirah hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya al mughirah bin syu'bah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam punya sekretaris namanya rawat Rawat ini bercerita bahawa pada suatu hari Muawiyah Salah seorang khalifah kaum muslimin Menulis surat kepada Mughirah Sahabat nyurati sahabat yang lainnya Mari kita uh, simak Apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain Apa kata uh, Muawiyah Uktub, uktub ilayya bima sami'ta min rasulillah s.a.w Wahai Mughirah tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW Jadi inilah surat menyurat para sahabat ya, Saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW Dari ayat-ayat Al-Quran Maka mendapatkan permintaan seperti itu Al-Mughirah Uh, menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat. Ya. Yeah. Kala uh, maaf warat maaf salah ngomong. Bukan rawat warat. Ya. Yeah. Maka warat pun bercerita faamla alayya wa tu Kata warat maka al mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW kemudian aku menulis dengan tanganku ya menulis hadis Nabi SAW dengan tangan warat inilah jasa-jasa mereka inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang ya jadi karena jasa para sahabat kemudian murid-muridnya kemudian muridnya lagi sampai Imam Bukhari sampai tertulis buku ini yang ini bertahan sampai abad ini setelah sekian abad yang lalu ditulis itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Uh, Inni innisami'tuhu yanha 'an kathratis sual wa ida'atil mal wa qila wa qal. Kata uh, al-Mughirah Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang satu banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak ber, bertanya atau meminta. Yang kedua wa ita mal menyia-nyiakan harta. Yang ketiga wa wa banyak ngomong menukil berita yang belum jelas berapa tiga mari kita bahas satu persatu yang pertama kasrotis soal banyak bertanya atau banyak meminta ada dua makna banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya. bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Sudah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A. Sengaja tanya masalah A kepada ustadz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustadz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah per, eh, permintaan banyak minta kepada orang lain. mengemis, ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa idhaatil mal dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubazir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik Saya ulangi menyia-nyiakan harta bisa bermakna Berperilaku mubadir alias boros ya, Termasuk air ya, Punya air segelas gini atau satu botol gini Cuma diminum sedikit setelah itu ditaruh Besoknya dibuang Ini boros dan itu dibenci oleh Nabi SAW ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain masak banyak sampai akhirnya dibuang berlebihan. Padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubazir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Contoh Beli nomor Beli apa? Nomor Berapa harganya? Oh orang tahu <laughs> Seribu misalnya Dua ribu Tokel dua ribu rupiah Eh gak boleh mubah Orang Oh enggak Sekecil apapun Nominal yang kita gunakan Kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama Maka itu termasuk menyianyikan harta Kemudian yang terakhir Makna dari menyianyikan harta adalah Tidak menjaga harta Jadi punya barang Naruh asal-asal ya, Sudah dikasih oleh Allah karunia motor Di jerakan kudanan, curahkan apa? Kepanasan, orang tahu servis, Timboni, terus nanti entong ya. nanti ganti lagi motor baru alasannya motornya udah rusak padahal gak dirawat ya, ini termasuk perilaku boros termasuk menyenyakan harta yang terakhir adalah waan kila wakal kila wakal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas ah di zaman ini medsos itu tempatnya Ya, baru ada kiriman WA, belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa? Share. Ya, kerjaannya setiap hari share, share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat loh. Kok nggak ada durhaka orang tua? Ya itu memang nggak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya. Nggak nah, ada. Yang nggak disebutkan durhaka kepada orang tua. Padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau nggak sampaikan di sini. Beliau akan sampaikan di hadis di hadis nomor 297 dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. ان شاء الله والله تعالى اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته